Sahabat Dika, hari ini saya tunjukkan cara-cara untuk membuat kari pap besar. Nah, jom kita buat sama-sama. Okey, masukkan satu cawan air ke dalam bread maker. Nah, hari ini saya guna bread maker ya. Nah, kalau kita uli guna tangan, kita kena bubuh air akhir sekali ya. Ha, ni kita bubuh dalam bread maker. Kita guna bread maker, kita masukkan air dululah. Kemudian masukkan tepung gandum setengah kilo. Hari ni saya guna cap saw ya. Selalunya saya buat saya guna cap baker choice. Tapi hari ni saya tak ada, jadi saya guna cap saw. Setengah kilo. Kemudian masukkan 2 sudu teh garam. Gunakan garam halus ya. Gunakan garam halus. Yang paling halus ya. Setengah cawan minyak. Tak penuh sangat. Masukkan margarin 1,5 sudu besar. Kemudian masuk ke dalam bread maker. Tutup. Pilih menu. Kita pilih nombor 11. Kita pakai ni. Okey, 11. Kemudian kita start. Okey, kita buka tengok. Okey, kita buka tengok. Dough dia macam ni. Agak keras sedikit. Dough agak keras sedikit ya. Agak kering. Kalau kita guna tepung baker choice ya, dia lebih lembut pada ni. Okey, kita bias sekejap. Bagi dough dia lembut. Okey, selepas 10 minit kita tengok. Kita buat memanjang ya. Kita potong dua dulu. Okey, kita buat memanjang. Kita potong untuk 6. Kita potong 4 lah. Senang sikit. Lepas tu kita bulatkan. Kemudian kita gelek bagi nipis. Okey, kita guna pinggan. Buat kari pap besar ni kena pakai pinggan ya. Kita guna pinggan sebagai acuan. Nah,
Kalau suka lagi besar, kena guna pinggan lagi besar lah. Okey, kita masukkan inti. Saya guna inti kelapa ya. Boleh guna inti kentang ataupun sardin ataupun inti kesukaan lah. Kemudian kita tutup, tarik belah sini, tutup macam tu, dan tekan, tekan, tekan. Kemudian kita gunting. Yang lebih ni kita gunting buang. Bukan buang eh. Nanti kita boleh buat lagi. Okay, lepas tu kita kelim. Kita kedai macam biasalah, tapi kena pegang sekali dengan pinggan tu yang susah tu. Agak lambat lah. Saya klaim pun tak berapa nak cantik. Yang ni yang saya buat tadi boleh letak macam ni sebelum kita nak goreng, sebab kalau kita pegang lepas tu kita letak tu dia apa, dia jadi landok, dia jadi kendur, dia jadi panjang. Okey, sebab dah lewat petang, dah nak malam kan. Jadi saya buat 5. 5 keping sajalah. Yang selebihnya saya simpan. Kita bulatkan kembali. Ni saya simpan. Esok saya buatlah. Esok pagi saya sambung. Saya bubuh dalam plastik ya, supaya dia tak kering. Kalau nak buat macam ni siap-siap pun boleh. Esok pagi goreng pun boleh juga, tapi saya malas nak buat dah. Kita simpan semalaman. Dah ni esok dia lagi lembut ya, lagi senang buat. Dia tak putus. Ini saya simpan. Yang ni saya simpan, saya buat esok pagi lah. Tak payah simpan peti ais ya. Kalau simpan peti ais dia agak keras. Okey, kita goreng. Minyak jangan terlalu panas ya. Kita guna api perlahan saja ya. Kena balikkan selalu ya. Okey, kita besarkan sedikit api. Okey, dah masak. Masak kita angkat. Dah siap. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi. Kapkun kah.